hari ini kita mau ke Danau Serang. Seperti biasa nih, masih bersama. Oke, jadi hari ini udah lama banget nggak ke Danau Serang ya. Masih bawa bulan madu mereka nih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jalan-jalan lagi. Kali ini kita mau mengajak ke Danau Seran yang udah terkenal dari dulu ya. Bagaimana kondisi sekarang? Pertama kita beli tiket dulu nih seharga 5.000 per orang. Danau Seran terletak di Desa Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Mungkin sekitar 4-5 km dari pusat kota Banjarbaru. Nah, ini danaunya, guys. Nah, kita sudah tiba di area danaunya. Jadi, ini tuh sebenarnya lapangan parkir. Oh, ada yang dangdutan tuh. Banyak yang berubah. Jadi kita menyeberang pulau dengan harga Rp 10.000 per orang untuk biaya pulang pergi. Danau Seran sendiri merupakan danau bekas galian tambang yang dikembangkan menjadi objek wisata. Tapi airnya tuh sangat jernih. Bahkan saya dulu pernah menyelam di danau ini. Dangdutan guys. Nah, airnya tuh jernih banget. Hey. Nah, ini perahu yang akan mengantar kita ke pulau di seberang sana. Danau Seran naik daun sebagai tujuan wisata di Kota Banjarbaru sejak tahun 2000-an. Awalnya mungkin tidak terlalu ramai, tapi dengan majunya teknologi terutama sosmed saat ini, kawasan ini menjadi tujuan wisata utama di Kota Banjarbaru. Untuk menyeberangi pulau tidak terlalu memakan waktu yang lama, mungkin cuma beberapa menit. Atraksi wisata di Danau Seran cukup banyak, seperti mengunjungi pulau, di mana kita di pulau ini bisa bersantai di bawah pohon-pohon yang rindang. Selain itu, kita juga bisa berkeliling danau dengan menggunakan kelotok. Yang membedakan Danau Seran dari danau sejenisnya, danau ini sangat jernih dan juga berwarna sedikit kebiruan. Nah, akhirnya kita tiba juga di pulau ini. Pulau yang kecil ini sangat terindang dengan pohon-pohon yang cukup tinggi.
Di pulau ini kita bisa menikmati beberapa fasilitas gratis yang disediakan seperti gazebo, tempat duduk, dan hemok yang gratis, atau menaiki menara. Bagi kalian yang lapar atau haus, jangan khawatir, di pulau ini juga tersedia beberapa warung. Nah, ini kita di atas ayunan. Di atas hemok. Dan anginnya kencang banget. Ini ada menara. Jadi kita bakalan naik ke sini. Coba lihat view dari atas. Sekarang kita mencoba menaiki menaranya agar bisa melihat view yang lebih luas. Ada satu lagi nih yang bisa kita nikmati di pulau ini meskipun tidak gratis, yaitu kolam renang. Dan saatnya kita untuk pulang. Dulu Danau Seran ini jadi tempat favorit banget buat liburan dalam kota. Namun sekarang sepertinya minat masyarakat sedikit berkurang. Mungkin salah satu faktornya adalah banyaknya tempat wisata yang sekarang sudah menjamur. Sedikit saran sih untuk Danau Seran, danau ini perlu sentuhan lagi agar lebih menarik, hingga mampu mendatangkan wisatawan yang lebih banyak. Sampai jumpa lagi di tempat menarik dari seluruh Indonesia lainnya. Salam eksplor Indonesia.